Pertama, kita arahkan untuk setting burung dulu. Ya. Kita arahkan untuk setting burung dulu. Kalau burung ternyata di setting seperti arahan kita tidak jalan, baru kita ganti. Kita garansi. Garansi ganti burung? Iya, garansi burung yang sudah prestasi. Wah, kurang ajar nih, sombong nih. Arena 24. 24 datangan Gaspol. Last goal masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penonton pemirsa Arena 24, hari ini kita ada di Lapan Kemiri di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita sebetulnya ada acara PNM, PKM di lapangan Dewa 99, tapi kita melipir dulu sebentar. Kita jeda karena jarak antara Dewa 99 dengan Lapangan Kemiri ini nggak begitu jauh. Ya. Dan hari ini cukup bahagia, Arena 24 ketemu sama senior-senior kita di Kecamatan Jawa Timur, ada Mas Husaini dan ada Mas Tony. Dan penting sekali Brandy untuk nonton video ini, khususnya penggemar burung murai batu. Ini perawat handal, loh, ini penangkar handal. Handalnya seperti apa? Beliau ketika menjual burungnya bergaransi. Kita tanya dulu Mas Husaini, alamatnya di mana Mas? Alamatnya di Desa Muncutan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Nomor teleponnya berapa? 081-7030-7850. Ada berapa kandang? Untuk saat ini ada 6 kandang yang produksi. 6 kandang produksi itu seperti kita punya ATM Pak. Karena durasi bertelur mentah sampai bisa dijual itu mungkin sebulan kali beliau bisa jual kali. Iya. Nah yang menarik, tadi kita ngobrol sama Mas Cebo, katanya ada loh penjual burung yang bergaransi. Yang bergaransi seperti apa sih Mas Husaini? Garansinya gini ya, yang pertama pastinya garansi jantan dulu ya. Ya, penting itu buat lomba, masa betina lomba nggak mungkin ya. Terus? Dan yang kedua, insya Allah nanti di usia 1 kali urakan untuk siap digantang. Kalau masterannya bagus, perawatannya bagus, insya Allah bisa prestasi. Lah garansinya gimana? Kalau burung nggak jalan di lapang, garansi sampai dia jalan ada arahan-arahan untuk setting burung atau ganti burung? Seperti apa? Pertama, kita arahkan untuk setting burung dulu. Ya. Kita arahkan untuk setting burung dulu. Kalau burung ternyata di setting seperti arahan kita tidak jalan, baru kita ganti. Kita garansi. Garansi ganti burung? Iya, garansi burung yang sudah prestasi. Wah, kurang ajar. Ini sombong nih. Ya kan, kebayang bro. Ganti burung yang sudah prestasi, yang settingan udah ketemu lah ya. Iya. Tambah uang? Yang jelas begitu. Ada pilihan lah ya. Iya. Dalam arti kata, ini terahnya berarti terah-terah yang sudah diyakini oleh Mas Husya ini hasilnya anak kan bisa bertempur lah di lomba. Tapi gini, ketika yang beli ini minta arahan terus sampai burung ini jalan pun bisa ya? Hasilnya sejauh ini seperti apa? Banyak yang ganti burung atau tetap dipegang burungnya sampai akhirnya juara? Biasanya untuk sejauh ini itu diarahkan untuk sampai juara. Karena di rumah itu materi udah kelihatan di rumah, tapi di lapangannya masih belum. Jadi untuk sementara, untuk pelanggan-pelanggan kami itu kita arahkan sampai prestasi dulu. Dia kalau ganti burung kayaknya eman gitu. Oh iya ya, karena dia udah mengikuti setting dari awal ya, tinggal melanjutkan. Karena memang setting murah ini mudah-mudah gampang. Benar. Dibilang gampang, susah juga susah. Kadang-kadang ketemu burung yang gampang kan gitu. Iya benar. Harganya berapa pastol? Untuk pastol gimana ya? Soalnya biasanya jualnya itu usia 2 bulan. Oh, usia dari 2 bulan udah dijual. Kalau pastol jarang sih jual yang pastol. Ya udah habis duluan ya, 2 bulan udah langsung out ya. Biasanya kalau udah pastol itu biasanya udah kita training ke lapangan biasanya. Oh iya. Udah harganya udah beda lagi. Harga lapang. Iya. Yang 2 bulan jual berapa? 2,5 biasanya, tergantung indukannya.
ini agak bagus harganya, dan saya secara pribadi seneng ketika orang bisa jual murai batu muda 2 bulan ini kan baru belajar makan ya. Bisa jual di angka 2 juta setengah sampai 5 juta, bahkan ada farm itu yang 10 juta aja inden. Saya seneng karena banyak juga di sosmed itu murai batu kok harganya 500 ribu, 300 ribu loh, kayak apa gitu. Nah ternyata itu burung-burung import. Burung-burung import yang saya enak aja masuk ke Indonesia tanpa pajak kejual, itu saya yakin ilegal. Dan ketika BNC cari burung-burung lapangan lomba, bolehlah nanti menghubungi nomor maksud saya ini, atau yang khusus ada di Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo khususnya, mungkin nanti bisa chat aja WhatsApp-nya. Boleh ya? Oke, siap. Arena 24. 24 kedatangan Kaspol. Last Doll masih.